Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saos. Coba dari baca kitab dulu. Dari maktubah 1, prakomisi, terus MD. Satu-satu. Yang masih belum selesai. Perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul, putra dari Bapak Sam'on dan Ibu Umbaran, alamat Birum, Kabupaten Tablangan, Sampang, Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nahroni, putra dari Bapak Sarimin dan Ibu Jamiah, alamat Legading, Durjan, Gokom, Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran Ulun, Ahmadi Ulun, orang Abah Ulun, Rida'i, dan ngaran Ibu Ulun, Musrifah, alamat Ulun, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Tepuk tangan. Ulun-ulun nih. Coba operator minta buka Fathul Qorib. Pakai kitab. Peragana enggak ada. Enggak peragana kan. Oh, MD, ayo. Buka nomor 11. Saya baca. Ayo. Coba pakai kitabnya saja. Bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul hiwalati. Al-awwalu muhilun wa huwa min alaihi daini. As-sani muhtalun wa huwa mustahaqqud daini 'alal mughili. As-salisu muhalun alaihi wa huwa man alaihi daini lil mughili. Ar-rabi'u al-khamisu dainani, dainun lil mughili 'alal muhali wa dainun lil muhali 'alal muhali alaihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya tanyakan singkat saos, arkanul hiwalati. Coba saya tanyakan yang MD. Arkanul hiwalati itu ada berapa kalimat? Ada dua kalimat. Yang pertama kalimat apa? Kalimat isim. Yang kedua kalimat apa? Kalimat isim. Coba yang pertama kenapa dinamakan kalimat isim? Karena dimasuki tanda-tanda kalimat isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Tanwin, mana tanwinnya? Dimudhafkan. Kenapa kalau isim dimudhafkan tidak boleh tanwin? Karena syarat mudhaf tidak harus ada tanwin dan iwad. Coba yang maktubah, syarat mudhaf tidak boleh ada tanwin, dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nunan talil i'rab au tanwina mimma tudhifu tibqatu. Coba saya minta yang prakomisi, syarat-syarat dari mudhaf itu apa saja? Harus tidak ada al tanwin dan non iwad. Kemudian saya tanyakan pada yang MD, hukum dari mudhaf ilaih itu rafa, nasab, apa jar? Wajib jar. Wajib jar, ada dalilnya? Ada. Sebutkan. Wasani yajrul min afi idza lam yaslu illa dzaka wala mahuda. Saya tanyakan ke yang maktubah, arkanuh itu kalimat isim. Isimnya isim apa? Isim jamak. Isim jamak, jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Coba saya tanyakan yang prakomisi, jamak itu ada berapa? Jamak taksir ada berapa? Ada dua. Yang pertama? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama apa? Jamak taksir gila, jamak taksir kasrah, jamak taksir. Ayo Pak, yang MD. Kalau di sini arkanuh, jamak taksir ada tiga, kathroh, killah, dan siwat muntahal jumu'. Di sini arkanuh masuk yang mana? Yang killah kathra apa sifat mutanal jumu'? Yang killah wazan yang killah yang maktubah ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun. Sebutkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Af'ilatun af'alatun summa fi'la summa ta'af'ulun jumu'un killah. Tepuk tangan. Ya alhamdulillah. Dimohon untuk mendemonstrasi peserta yang lain. Coba ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Arab ada? Oh, bahasa Arab aja. Ayo bahasa Arab. Yang masih belum? Siapa yang masih belum? Ayo satu aja. Satu cukup. Coba perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'arifukum nafsi sammani abi bifathur rasi ana istumailati fi qarya manuan wa nahiya gokom wa muhafadha bangkalan. Taib. Kam sana ta'allamta fi hadzal ma'had? Ta'allamtu sanatain, mundu sanatain. Sanatain. Naam. Taib. Uridu minka an tatakallam an hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Uridu minka an tatakallam an hadzal mawdu tahta al mawdu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Lama ata'allam hadzal mawdu. Lama tata'allam. Taib, uridu wahidan minkum an taquma likay tatakallam ma'a sahibik. طيب عرف نفسكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبني أبي وأمي باسمي محمد موئز أنا استمعيلتي في قرية منوان ونهي قوقم ومحافظة بنكالا. طيب تكلم مع صاحبك. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naharuka sa'id, naharuka al-mubarak ya. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ana fi khair wa anta kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ana fi khair, lakin sya'urtu qalilan bi adami sihhati badani. Istabir ya akhi, hal ata talibul ma'had? Na'am ana talibul ma'had ya akhi. Aina ma'haduk? Ma'hadi fi Najmul Ulum al-Mursyidi. Hal tuhibbu lughata al-arabiyyah? Naam, uhibbuha katsiran fi lughati al-arabi. Limadha anta tuhibbu lughata al-arabiyyah? Li'anna lughatul arabiyyah lughatul Qur'an, lughatul hadis wa lughatul ahlil jannah. Alal fikra, hal indaka ugniyatu lughati al-arabiyyah? Naam, indi akhi. Hayya natawanna ma'i. Ya akhi, kum. Ya a'dha'u jami'an hayya natajammamu fi markazina ma'an hayya nata'allamu al-bar al-arabiyah ma'had al-mursyidiyah al-bar al-arabiyah tajamma fi markaziyah al-lughatul arabiyah lughatul Qur'an lughatul kutub lughatul jannah lughatul hadis. tu hayya tabaharu bikasir. Kifayah. Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kalian toh saya maksudkan boleh kelak. Tetapi pembian bahasa Arab bukan cuman bisa bertanya perkenalan dan semacamnya. Saya minta impian dengan modal bahasa Arab yang impian punya gitu untuk dikembangkan sehingga nabi bisa impian coba ketika muhadharah dan semacamnya latihan muhadharah tulis terlebih dahulu tahtal maudhu misalkan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli min ala kulli muslimin wa muslimah takallam an hadzal maudhu panjang lebarkan bahasa dengan bahasa Arab. Nah, itu yang saya maksud. Jadi dengan modal impian yang kalian punya sekarang, dengan modal yang masih awal, masih bisa dikatakan pemula, itu kembangkan sehingga impian bisa kedepannya lebih baik, bahkan bisa berbicara di depan umum dengan tema tertentu misalkan. Itu yang saya maksud. Mudah-mudahan kenapa saya oleh seorang adik anak didik saya ampun ibu sudah kak dintoh mencukan alih-alih santri sebedenang pondok Najmu'an Ulum kak dintoh parengna ilmu saya manfaat barokah bisa manfaat ke agama. Akhiran minni ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.